washed up. Don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Washed up. So kita sekarang udah sampai di Paris. Kita kemarin naik bus dari Amsterdam ke Paris itu sekitar 6-7 jam. Terus sekarang langsung kita menuju ke Menara Eiffel, SGC. Ya, di Menara Eiffel ini kita tadi udah foto-foto dari tamannya, kejauhan. Terus kita mau naik ke atas rencananya hari ini. Gimana rasanya? Apa ya? Like one for three. And wait. Yo, Chen. Ah. Kerang. Kerang. Enak kalau pakai ini. Bukannya. Di aduk-aduk dulu baru disak. Enak-enak, ini sih makanan favorit. Bang Shell ini favorit banget gua. Gua kalau setiap ke Paris selalu beli ini. Padahal baru satu kali, baru dua kali sini. Baru pertama kali makan ini ya. Gak ada sikat ya? Ya anjing. Ini rame banget tahun baruan di Paris. Udah kayak nonton The Jack. Udah kayak serem banget pokoknya, banyak yang rusuh-rusuh, banyak yang dorong-dorong, banyak yang ciuman, banyak yang pelukan, banyak yang cuddling, banyak yang mesum di tahun baru di Paris ini. Yang mabuk banyak. Jadi di sini tuh kalau di Indonesia mungkin Aqua, Fanta gitu kan banyak. Di sini kayak semua botol-botol bir, botol-botol. Tapi masuk sini enggak boleh bawa alkohol. Ya, tapi ada aja orang ngumpetin, karena walaupun gak boleh masukin, orang ngumpetin. Gokil, pokoknya crowded, rusuh banget, tapi seru banget. Jadi entah kalau misalnya jalan tuh kan, excuse me, nah gak gitu, gak sopan. Jadi harus kayak, excuse me, madam, excuse me, monsieur, gitu. Terus belajar. One is for me, one is for you. Yo, thank you.
Merci beaucoup. Ini adalah kamarnya. Hai. Nah, ini kasur double. Di sini ada lemari, ya kan? Terus di sini ada tempat luggage, koper. Oh, cie, nginep di Paris. Ini ruangannya murah banget. Kayak cuma 150-an ya? 150-an untuk 2 malam. 150 untuk 2 malam, 3 hari. Itu amazing banget, murah. Ini yang nungguin kelaparan nih. Wrap gitu, tapi ada keju, special keju di dalamnya. Sama kebab. Katanya sih, ini gak tau. Cheers then. One. Two. Ada samurai. Makan apa kamu? Kebab. Kebab yang tadi kita beli ya? Yes. Tumpah-tumpah doang. Tumpah-tumpah kebabnya, ey. 6,5 euro. Kalian bisa dapat kebab yang gede ini plus kentang. Hey. Mau kemana kita? Mau muter-muter, tadi mau ke Disneyland, tapi ternyata yang New Year Eve penuh, tiketnya udah habis. Emang kalau buat orang-orang yang mau kesini harus booking dari jauh-jauh hari. Booking dari jauh-jauh hari kalau emang berencana mau New Year Eve di Paris, spesifiknya di Disneyland. Soalnya dia bayar lagi, masuk Disneyland bayar lagi, New Year Eve-nya bayar lagi ya? Mm-hmm. Bayar lagi. Terus keretanya juga enggak jauh dia dari kota yang dari. Sama juga. Good. You like it? Tutut. Kenal. Hijau-hijaunya rasa kayak lumut di empang. Enak. Ini lo pesan apaan? Berapa? Teh hamburger. 100% beef. Coba buka. Jadi bukan babi. Ini namanya goat cheese. Oh, keju ya? Yang bikin kambing. Kenapa gemboknya? Ini yang PC nih. Feeling gue pasti udah putus nih. Feeling lu kenapa? Udah putus pasti nih orang. Kenapa? Ini lagi dilihat nih. Mau cintanya abadi gemboknya kecil anjing. Apa itu, Mem? Ini tuh, ya.
roti yang biasa di abang-abang yang roti cuma dipakein semen. Mantap ya. Tut. Enak banget parah. Wah, gila, lumut-lumut dari empangnya masih berasa. Kita coba. Bawa kulit kebo aja.